Seterusnya, Kerajaan Negeri Sabah memutuskan untuk memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada remaja berusia 12 hingga 17 tahun bermula hari ini. Perkara itu disahkan oleh Ketua Menteri Dato' Haji J. Noor selepas dibincangkan dan diputuskan dalam mesyuarat Kabinet pada semalam. Dan juga bagi mengulas lanjut, saya nak bersama dengan pengurus projek vaksin COVID-19, Pakar Kesihatan Awam, Protect Health Corporation, Dr. Gan Sochien yang bersedia pada ketika ini. Dr. Gan, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Dr. Gan, pertama sekali untuk kalau kita melihat kepada melaksanakan mungkin program vaksinasi remaja ini, pihak kerajaan menubuhkan pertama sekali iaitu program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja berumur 12 hingga 17 tahun ataupun PICK remaja, dan juga yang kedua penubuhan pasukan bertindak imunisasi COVID-19 remaja ataupun COVID Immunization Task Force untuk adolescents ataupun CITFA. Mengapa langkah ini penting, kedua-dua penubuhan ini? Selamat sejahtera, selamat tengah hari, Encik Najib dan semua para penonton. Ini adalah perkara yang sangat penting kerana sebelum ini kita ada CITF ataupun pasukan bertindak imunisasi COVID untuk dewasa. Jadi sekarang kita melangkah ke satu fasa lagi untuk remaja, approach ataupun pendekatan yang lain adalah perlukan. Dengan adakan pasukan bertindak imunisasi COVID remaja ataupun CITFA ini, ia adalah dianggotai ataupun diketuai oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan Satu untuk dapat mengkoordinasikan semua langkah-langkah dan strategi di bawah kita punya pendekatan ataupun strategi untuk mengimunisasikan semua remaja kita buat sekarang daripada umur 12 tahun sehingga 17 tahun. Ini kerana pertama, program-program sebegini perlulah banyak koordinasi daripada pelbagai agensi, termasuknya kerajaan-kerajaan negeri dan juga daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, daripada jabatan berkaitan sebenarnya JAKIM, JKN, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Bahagian Pendidikan MARA dan juga Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera dan Malaysia. Selain daripada itu, kita perlulah ada jawatan kuasa ini untuk membentukkan dan menetapkan dasar dan cara pelaksanaan oleh yang kita akan mengambilkan dalam proses memvaksinasikan remaja ini. Dr. Gan, bukan itu sahaja, pendaftaran untuk vaksinasi remaja ini dilakukan oleh portal Vaksin Anakku dan bukannya My Sejahtera. Kenapa, Dr. Gan, sebenarnya? Oh, sebenarnya untuk pendaftaran di My Sejahtera adalah adalah perlu dijalankan sekali lagi oleh ibu bapa atau penjaga kanak-kanak supaya mereka dapat mendapat sertifikat ataupun digital sertifikat untuk vaksinasi. Tapi adalah amat penting kita juga dapatkan institusi-institusi pendidikan ataupun perlindungan, semua institusi yang berkaitan dengan remaja untuk mendaftarkan mereka melalui sejak anakku, vaksin anakku, sebab kita perlu dapat pengesahan ataupun kita dapat tahu keliputan vaksinasi mengikut institusi ataupun sekolah. Sebab dalam konsep kawalan penyakit ataupun vaksinasi untuk dapatkan pencegahan semua ini, liputan vaksinasi untuk satu-satu organisasi adalah amat penting. Jadi semasa nanti kita punya kanak-kanak ataupun remaja balik ke sekolah, itu adalah amat penting untuk setiap sekolah itu dapat satu liputan yang tinggi, mungkin dalam 80% ke atas, supaya mereka yang ada segolongan yang tidak dapat diterima vaksinasi atas sebab perubatan itu juga boleh dilindungi oleh kawan-kawan mereka yang telah divaksinasi. Bermakna, Dr. Gan, kedua-dua itu perlu didaftarkan, anakku dan juga My Sejahtera. Ya, betul. So, untuk jelaskan sekali lagi untuk ibu bapa dan untuk penjaga, boleh teruskan mendaftarkan kanak-kanak ataupun remaja mereka di bawah aplikasi sendiri ataupun sebagai tanggungan untuk mendapatkan sertifikasi dan notifikasi untuk appointment. Dan kedua, untuk setiap institusi sekolah, mereka perlulah mendaftar melalui portal tersebut supaya Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia dan
serta juga institusi lain boleh memantau liputan dan vaksinasi di setiap institusi dan juga boleh mengaturkan program-program jangkauan vaksinasi di institusi-institusi tersebut. Okey, Dr. Gan, terakhir sekali, bagaimana program jangkauan seperti yang Dr. Gan sentuh tadi, bagaimana program vaksinasi remaja ini dilaksanakan? Kerana kita tahu tadi Dr. Gan sebutkan, kalau di sekolah itu pendaftaran melalui anakku, kalau mungkin persendirian juga akan ada dilakukan juga. Bagaimana secara keseluruhannya perancangan? Siapa yang melalui sekolah, siapa melalui persendirian sebagainya? Pendekatan CITF sekarang adalah dia ada dua pendekatan secara umum. Yang pertama adalah vaksinasi di institusi ataupun sekolah. Yang kedua adalah vaksinasi di komuniti. Untuk vaksinasi di sekolah, ianya bermaksudnya kita, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengaturkan semua vaksinasi mengikut sekolah di institusi perlindungan ataupun di institusi perlindungan ataupun institusi pemulihan dan tahanan ikut institusi. Selain daripada itu, kita ada golongan rentan, contohnya orang asli bukan warga negara dan gelandangan, mereka akan diaturkan untuk mendapat vaksinasi di melalui kaedah-kaedah lain, sepertinya mendapat vaksinasi di klinik-klinik dan sebagainya. Untuk vaksinasi di institusi, ia adalah satu jangkauan luar juga sebab KPM dan KKM akan cuba membawakan pasukan-pasukan kesihatan yang terdiri daripada kaki tangan kesihatan Kementerian Malaysia dan juga pengamal perubatan swasta ataupun NGO kesihatan ke sekolah untuk menjalankan vaksinasi.